Hello guys, hari ini kita akan ganti cabin filter Pro 2. Okay, yang cabin filter Pro 2 yang saya punya ni yang warna kuning. Dia ada 3 layer. Ni jenis PM2.5 lah. Dia jenis yang 3 layer. Yang ni lagi bagus daripada yang standard punya lah. Sebab ini dia ada multi function. Kalau kamu mau lebih info, kamu boleh klik link yang saya bagi di description tu. Kamu tengok sendirilah apa kelebihan dia. Salah satunya dia bunuh bakteria dan adalah function-functionnya yang lain. Okey, kita mula. Okey, mula-mula sekali kita perlu buka laci yang di bawah dashboard ni. Okey, inilah. Okey, dia ada clip sini dan sebelah sana. Tapi kita buka yang ini je. Tekan gitu, baru kita tarik ke bawah sana pun. Keras pula rasanya. Sama-sama kali, kita guna dua tangan. Okay, sini nampak tuh ada clip sini, clip sebelah sana. Okay, mungkin sudah ramai yang tahu, tapi saya ajar kepada yang belum tahu lah. Okay, lepas itu di bawah nih dia ada lagi satu, dia punya apa nih, penyambung. Okay, itu ini mau hati-hati lah sebab takut patah belakang nanti. Ini dan ini dia bersambung di sini dan di sini. Okay, seterusnya kita buka dia punya tarik ya. Kita tekan, kita tarik. Okay, macam itu ya. Tuh cabin filter. Okay, yang ini dia punya penutup. Tak ini dulu. Oke, sekarang kita tarik. Inilah cabin filter yang lama. Tengok tuh, habuk sudah. Habuk dia banyak juga lah. Cek dulu. Sangat habuk. Alright, kita akan ganti dengan yang ini, yang 3 layer punya. Oke, untuk pasang nih senang saja. Yang baru nih, kita perlu tengok lah yang ini. Dia punya petanda nih. Nah, maksudnya yang ini atas lah, ini atas dan yang ini di bawah. Oke, kita ikut ya macam ni. Oke, sekarang kita pasang dia. Alright, macam gini ya. Oke, lepas tu simple, kita ambil balik dia punya cover tadi. Ini covernya. Inilah clip dia di ujung, clip di ujung ni. Untuk yang di sana pastikan dia masuk lah. Oke, sudah masuk, kita tekan ya dia. Tekan. Pastikan yang ini pun terklip ya lah. Kalau kita tekan. Oke, sekarang di sini sudah terpasang. Tuh sudah terpasang lah. Oke, macam gini ya. Letak balik. Macam biasalah, kita kasih gini dulu. Dia punya penyangkut nih, pastikan terpasang dulu lah. Oke, sudah begitu tersambung yang tadi itu, kita just tolak ya, macam gitu, macam biasa. Oke, kalau dia dalam keadaan begini ya, dia oke lah nih, tutup lah. Alright, gitu ya.